Ini komentar pelatih Red Sparks soal perpanjang kontrak Megawati Hangestri, tanpa ragu-ragu. Red Sparks sudah yakin mempertahankan pemain andalannya musim lalu, yakni Megawati Hangestri Pertiwi. Megatron, julukan Megawati Hangestri bakal kembali memperkuat Red Sparks di musim 2024/2025 di V-League, Liga Voli Korea Selatan. Dikutip dari Naver Sports Media Luar Negeri, Ko Hee-jin pelatih Red Sparks mengatakan Megawati tidak ragu memperpanjang kontrak bersama Red Sparks. Megawati Hangestri Pertiwi resmi menekan perpanjangan kontrak dengan Daejeon Jungkwan yang Red S. Park. Pevoli putri asal Indonesia itu siap melanjutkan tren positif performanya di Liga Voli Putri Korea Selatan. Kabar mengenai kontrak baru Megawati sebenarnya sudah ramai dibicarakan dalam beberapa pekan terakhir. Performa apik Megawati musim lalu harusnya jadi alasan kuat bagi Red Sparks untuk menawarkan kontrak baru. Sistem kontrak di voli umumnya hanya berlaku untuk satu musim. Jadi, setiap musim si pemain harus membuktikan kualitas dan kontribusinya agar ditawari kontrak baru. Nah, musim lalu Megawati terbukti telah membawa dampak positif untuk Red Sparks. Selain hasil apik di lapangan, Megawati juga menyedot perhatian fans voli tanah air untuk menonton pertandingan Red Sparks, popularitas pun meningkat. Megawati Hangestri dan Giovanni Milana. Megawati Hangestri dan Giovanni Milana sama-sama akan menggunakan nomor punggung saat berseragam Red Sparks. Megawati Hangestri dan Giovanni Milana. Megawati Hangestri dan Giovanni Milana sama-sama akan menggunakan nomor punggung saat berseragam Red Sparks. Bahkan dikabarkan, Megawati Hangestri mendapat kenaikan gaji mencapai 2,4 miliar rupiah di Red Sparks untuk Liga Voli Korea musim berikutnya. Hanya saja tandem Megawati Hangestri di Red Sparks, Giovanni Milana belum jelas nasibnya. Kepastian Megawati untuk kembali bekerja sama dengan Red Sparks diumumkan oleh pelatih kepala, Ko Hee-jin, pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Media Korea, The Sports Time, melaporkan bahwa Megawati Hangestri telah menandatangani kontraknya pada hari sebelumnya, tanggal 29 April tahun 2024. Dalam kesepakatan baru ini, Mega juga disebutkan mendapatkan bayaran yang lebih besar, yang diyakini mencapai 2,4 miliar rupiah setahun. Mega yang dibayar $100.000, 1,6 miliar rupiah, musim lalu, akan menerima gaji tahunan sebesar $150.000, 2,4 miliar rupiah, pada musim ini, bunyi laporan The Sports Time Korea. Megawati Hangestri telah menjadi salah satu pevoli sensasional dalam musim debutnya di Liga Voli Putri Korea. Megawati Hangestri dan Giovanni Milana. Megawati Hangestri dan Giovanni Milana sama-sama akan menggunakan nomor punggung saat berseragam Red Sparks. Kabar resmi, Red Sparks akan kembali diperkuat atlet voli Indonesia kenamaan Megawati Hangestri untuk musim berikutnya. Bahkan dikabarkan, Megawati Hangestri mendapat kenaikan gaji mencapai 2,4 miliar rupiah di Red Sparks untuk Liga Voli Korea musim berikutnya. Hanya saja tandem Megawati Hangestri di Red Sparks, Giovanni Milana belum jelas nasibnya. Kepastian Megawati untuk kembali bekerja sama dengan Red Sparks diumumkan oleh pelatih kepala, Ko Hee-jin, pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Megawati Hangestri telah menjadi salah satu pevoli sensasional dalam musim debutnya di Liga Voli Putri. Pemain berusia 24 tahun ini berhasil mengumpulkan 736 poin, menempatkannya di 10 besar pencetak angka terbanyak dalam kompetisi tersebut. Kontribusi Megawati turut membantu Daejeon Red Sparks mencapai posisi 4 besar dalam musim reguler, merupakan pencapaian pertama mereka dalam 7 tahun terakhir. Namun, Red Sparks terhenti di babak playoff setelah dikalahkan oleh Incheon Pink Speeders. Meskipun demikian, Liga Voli Korea tradisionalnya dijadwalkan untuk memulai musim baru sekitar bulan Oktober. Sebelum kembali bergabung dengan Red Sparks,
Megawati Hangestri akan bermain di Proliga 2024 bersama tim Jakarta Bin. Megawati Hangestri dan Giovanni Milana sama-sama akan menggunakan nomor punggung saat berseragam Red Sparks. Megawati Hangestri Pertiwi adalah atlet voli yang lahir di Jember, Jawa Timur pada tanggal 20 September tahun 1999. Wow! Gaji pevoli asli Jember Megawati Hangestri bisa naik berkali-kali lipat, seperti apa? Megawati Hangestri Pertiwi pevoli asli Kabupaten Jember jadi satu-satunya atlet putri yang bermain di V-League atau Liga Voli Korea Selatan tahun lalu. Kini, perempuan kelahiran tahun 1999 ini bermain bersama Jakarta Bin di Proliga 2024. Namun, Megatron, julukan Megawati Hangestri, masih mengikuti tryout KOVO Women's Asia Quarter di Korea Selatan. Sejumlah media pun mengulas mengenai gaji Megawati di Korea Selatan bersama Red Sparks beberapa waktu lalu dan di Indonesia Proliga 2024. Diulas dari media Naver Sports, berdasarkan kurs Korea, 300 juta rupiah adalah 25,56 juta won atau 18.540,55 dolar, dan 500 juta rupiah adalah 42,6 juta won atau 39.091 dolar. Megawati sendiri tergolong pemain berlabel timnas. Diprediksi, gaji Megawati bila ia kembali main di Korea bisa mencapai 200 juta won. Gaji tahunan pemain tahun kedua di V-League Women's Asia Quarter, yang dimainkan dalam jadwal 6 bulan, adalah 150 dolar, sekitar 200 juta won. Jika Megawati Hangestri Pertiwi bermain di bola voli profesional Korea musim depan, gajinya akan lebih tinggi 3 hingga 5 kali lipat dibandingkan di Indonesia. Terkesan dengan penggemar Indonesia, rekan Korea Megawati Hangestri di Red Sparks.